cái gì mình sẽ hiện tại các chúng ta nghe musiken sai một tiếng piu mà quan mai sura là hari ini ya ni ya kami berhadapan masih pada yang itu buat sedikit assignment quan mai sura tentang agama Islam. Assalamualaikum, nama saya Nurul Ali Shafra binti Mahashim. Saya tugas saya yang pasal tentang agama. Kita orang akan jelaskan tentang tiga agama yang kita orang pilih. Okay, next kepada kawan-kawan saya yang lain. Hai, nama saya Nadia Nasyanada, Menteri FND. Saya akan membuat vlog tentang masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Nabi Abu Aziz. Saya daripada kumpulan nombor 4. Hai, saya Nasyam Nadia Nabi Rahim. So, sekarang ni tak ada kita orang dekat sini. Kita orang nak solat berjemaah bersama anak-anak kita ke. Okay, tengok. Yang lagi lagi kat belakang tadi. Hai semua, dekat dalam vlog kami, kami akan memberitahu tentang dua agama yang kami pilih. Jadi, korang tengok sampai habis, okey? Korang semua takkan bosan tau. Jadi, tengok je sampai habis. Kita orang banyak bagi tahu tentang apa yang kita orang buat selama 2 hari kami membuat video tentang vlog kami. Okey, korang nampak tak budak-budak yang tengah berlari-lari kat situ? Okey, diorang tu semua pelancong tau. Sebenarnya masjid perkara ini juga menjadi tumpuan kepada pelancong di dalam negeri atau di luarnya guys. Okey, jadi sekarang ni kami akan masuk ke Masjid Putrajaya dan tunjuk dekat korang bagaimana keadaan di dalam Masjid Putrajaya, okey? Pelancong yang datang ke sini dengan berpakaian tidak perlu beberapa sopan, mereka perlu berpakaian sopan seperti berikut. Abang Din Kakak Filipin ni Gembek. Waktu ni pelancong daripada negara Philippines mintakan kita untuk takatkan gambar kita. Jadi kita orang tolonglah. Tengok tu, cantik je kan diorang. Diorang sporting tau, diorang peramah sangat. Kawasan luar kami dah tunjuk, jadi cuma masuk ke kawasan di dalam Masjid Putrajaya. Could we interest you in some chocolate? Chocolate? Did you say chocolate? Yes, sir! With or without nuts? Chocolate? Chocolate! Chocolate! Korang tengok, lari daripada topik vlog kami kan? Tapi tak apa, korang tengok je. Ni kita orang buat sampai malam sebenarnya.
Lagi pun kami nak bagi korang tengok suasana di Kuala Lumpur pada waktu malam. Dekat Bangi. Dua Bangi guys. Few inches later. Ha, kalau korang nak tahu, kita orang dekat sini menaiki kereta. Sebelum masuk ke dalam Batu Cave ni, kami dikenakan cas sebanyak RM10 untuk meletakkan kenderaan di tempat yang disediakan. Kita orang terus menuju ke kawasan utama Batu Cave, iaitu di hadapan pintu masuk utama menaiki tangga. Panjang tau tangga dia. Di tapak Batu Cave tersebut terdapat satu kuil pada sebelah kiri kami dan juga patung dewa murungan yang berwarna emas. Patung Dewa Murungan adalah patung dewa Hindu yang tertinggi di Malaysia dengan ketinggian 42.7 meter. Ianya diperbuat daripada 250 tan keruli, 1,550 meter padu konkrit dan 300 liter cat emas dan 2.5 juta ringgit Malaysia telah dibelanjakan untuk patung tersebut. Ia mengambil masa selama 3 tahun untuk disiapkan. Lama kan? Kuil pertama terdapat di bahagian luar, iaitu paling jauh, dan kuil kedua berada di dalam gua tersebut, dan kuil yang terakhir ada berada di dalam gua juga tetapi di bahagian paling atas. Dan semasa kami berada di situ, terdapat beberapa tempat ataupun kedai. Where we at? Where the very sweet place in Hindu. See. Aku lari kurang. Beberapa pintu gua telah digunakan sebagai tempat perlindungan oleh orang asli Temuan yang turut mengaitkan Batu Cave. Pintu gua dia ada kat atas sana. Kalau korang naik, pintu gua dia ada kat atas sana. Tapak keagamaan ini adalah tapak Hindu di ketinggian hampir 100 meter dari dasar laut seperti yang korang lihat. Kompleks kuil Batu Cave terdiri daripada 3 gua utama dan beberapa gua kecil. Gua yang terbesar dikenali sebagai Cantonment Cave atau gua kuil. Di dalamnya terdapat sebuah kuil. Untuk sampai ke gua ini, pengunjung perlu menaiki 272 anak tangga. Pergi ke sana. Jadi mari kita pergi ke sana. Sekarang korang nak naik tangga tu sampai ke atas. Tapi kalau nak sampai ke atas, kita nak naik untuk orang. Dari lusuh. Sekarang menjahit naik tau. Mira, duduk sikit. Atas ni ada kedai je. Ada kedai. Berikan sedikit dua tiga kata semua selama awak naik ke tangga. Semua lemak. Sudah penat. Penat, hebat. Dekat pintu masuk Gua Vale ni terdapat patung-patung dewa yang berada di pintu Gua Vale.
Dari hadapan pintu, kita boleh lihat sebuah kedai cenderamata yang unik di dalam Batu Cave. Kalau korang nak beli cenderamata dekat sini, korang kena berpada-padalah sebab harga dia taklah semurah yang korang fikirkan. Kalau korang nak tahu, sebenarnya Batu Cave ini merupakan gua batu kapur yang telah wujud lebih 100 tahun dahulu. Gua ini juga terkenal dengan stalaktit dan stalagmit yang begitu indah terbentuk di dindingnya. Kalau korang tak tahu stalaktit dan stalagmit itu apa, stalaktit dan stalagmit itu adalah corak-corak yang terhasil di dinding gua. Di situlah upacara Taipusam akan disambut secara besar-besaran oleh masyarakat India. Kata-kata sedikit, dua tiga kata semasa selama awak naik tangga. Semua lemah. Kau penat. Kena hebat, hebat. Okay. Hello, kalian. Adakah anda tahu bahasanya kat dalam ni mempunyai sebuah wheel kecil letak di atas bukit Batu Cave. Seperti yang anda lihat sekarang, kuil besar, tapi lebih tolak jika kita naik tangga di hadapan. Jom, jom. Buri. Hey korang, tahu tak baunya? Bau sengit? Anda merindu mengucapkan bahasanya. Tuan Brahman itu adalah tuan mereka yang bersifat tidak mempunyai badan dan tidak mempunyai sifat seperti manusia. Selain itu, kalau korang nak tahu, kompleks kuil Batu Cave terdiri pada tiga gua utama dan berapa gua kecil. Gua yang terbesar dikenali sebagai Cathedral Cave atau Gua Kuil. Di dalamnya terdapat sebuah kuil Hindu. Untuk sampai ke gua tu, korang haruslah menempuh sebanyak 272 anak tangga. Barulah korang boleh sampai ke puncak. Okay, sekarang ni korang nak turun, kita orang nak pergi dekat art gallery. Sekarang kita orang tengah, kita dari gua, kita orang akan turun untuk pergi ke tempat lain. Kami dah tunjukkan anda semua suasana selepas naik tangga di dalam ni, di dalam gua kan. Jadi sekarang ni kami akan turun dan untuk pulang. Tadi ke? Saya rasa itu sahaja untuk vlog kami untuk kerja-kerja Puan Majlis. Saya rasa dah daerah apa lagi kami? Tak jadi. Inilah kami bersorai dengan ucapan Assalamualaikum. Tamatlah sudah vlog kami sepanjang 2 hari. Semoga yang melihat vlog kami terhibur dan menikmati. Maaf andai kata ini sedikit membosankan. Sekian, terima kasih.